Sebanyak 687 orang anggota panitia pemungutan suara dilantik Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Kabupaten Kuantan Singingi. Bertempat di lapangan Limuno, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi melantik sebanyak 687 orang anggota panitia pemungutan suara atau PPS. Ratusan PPS yang dilantik tersebut setelah melalui tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara. Pelantikan dihadiri langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dedi Sambudi, Ketua DPRD Kuansing, serta unsur Forkompimda Kuansing. Ratusan anggota PPS diharapkan mampu bekerja dengan baik serta selalu menjaga integritas dan netralitas, sehingga tercipta pemilu yang aman dan lancar. Ada sebanyak 3x229 desa kelurahan, sekitar 680 orang. Ini tahapan tugas mereka ini apa lagi dalam waktu dekatnya? Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan pembentukan pantarli yang kita KPU lakukan, tentu dibantu oleh PPS dan KPK, jajaran kita, kemudian verifikasi terhadap dukungan Dewan Perwakilan Daerah. Hari ini kita akan sama-sama memastikan PPS dilantik oleh Ketua KPU, dan ini akan bahwa tahapan-tahapan ini sudah dimulai, dan kita berharap kepada seluruh PPS segera melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang tentang pemilu 2024. Semoga mereka bisa bekerja sebagai Setelah dilakukan pelantikan, anggota PPS akan langsung bekerja dengan melakukan pembentukan pantarli serta melakukan seleksi faktual terhadap calon anggota DPD asal Riau. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.